Sementara itu, saudara, hujan deras disertai angin kencang juga terjadi di Kabupaten Semarang dan merusak rumah warga, warung, serta membuat pohon tumbang sehingga menimpa tiang listrik. Kondisi rumah dan warung di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah porak-poranda diterjang hujan deras dan angin kencang pada Selasa sore. Pohon yang tumbang juga menimpa tiang listrik dan sempat membuat aliran listrik terputus serta menimpa kendaraan. Rumah saya cuma selalu mobil, sama itu yang pokoknya bangunan. Kalau yang warung sana semuanya kena, rusak semua. BPBD Kabupaten Semarang dibantu warga melakukan pemotongan pohon untuk mengantisipasi jika terjadi angin kencang. Petugas PLN juga berupaya memperbaiki jaringan listrik yang putus akibat diterjang angin kencang. Hendra Teguh Prastowo, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.